Surah yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini. Saat saya masih kecil, papa saya selalu mengajarkan agar saya tidak memegang botol pada tutupnya. Jika botol tidak tertutup sempurna, maka saat dipegang, botol itu akan terjatuh dan isinya akan tertumpah. Suatu kali papa saya meminta tolong mengambilkan botol obat. Saya mengambil botol itu dengan cara memegangnya pada bagian tutup botol dan hendak menyerahkannya ke Papa. Saya belum sampai di tangan Papa, botol obat itu terlepas dan jatuh pecah. Seketika saya dengar teguran, kan udah Papa kasih tahu, nggak mau dengar sih. Pernahkah saudara mendapat teguran serupa? Apakah saya tidak mendengar nasihat tentang memegang botol? Oh, saya sudah sering mendengarnya, tetapi saya tidak melakukan sesuai dengan apa yang saya dengar. Hal ini membuktikan bahwa saya tidak benar-benar mendengarkan. Mendengarkan berarti memperhatikan dan menangkap maksud yang sebenarnya. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan, maka kita akan melakukan sesuai dengan yang kita dengar. Hal itu yang kita temukan dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13. Saat Yesus berubah rupa, ada suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah anak yang Kukasihi, kepadanyalah Aku berkenan, dengarkanlah dia." Jika kita tidak melakukan apa yang Yesus kehendaki, itu berarti kita belum sungguh-sungguh memperhatikan dan menangkap maksud Yesus. Mendengarkan Yesus berarti melakukan kehendaknya. Selamat melanjutkan aktivitas, dan jangan lupa dengarkanlah dia.